Halo semua, balik lagi sama aku Alexandra Natasha. Di video kali ini aku main jadi Luoyi sama teman aku seperti biasa Nidel. Dan di video kali ini aku ketemu meta TikTok yaitu Selena, Bane sama Faramis. Jadi meta TikTok itu Bane sama Faramis bakal nge-push turret dan mereka pakai rifle, sedangkan Selena bakal naro trapnya di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Jadi mereka Bane sama Faramis bakal rifle trapnya Selena terus nge-push turret. Walaupun mereka feeding, mereka tetap nge-push turretnya. Di sini aku pindah ke lane bawah karena Bane sama Faramisnya bakal nge-push turret bawah, jadi aku bantuin gitu loh yang bawah. Sumpah aku greget banget, darah mereka dikit lagi tapi mana aku habis. Seperti biasa, skill Luoyi harus berlawanan. Jadi aku buang skill 1 aku karena ya karena biar berlawanan sama skill 2-nya. Jadi kalau skill 1 hitam, skill 2 harus putih. Skill 2. Tuh kan? Meta TikTok tuh nge-push turret. Aduh, tadi mau ngomong apa ya? Skill 1 sama 2 harus berlawanan biar musuhnya ketarik gitu loh. Jadi kalau skill 1-nya kena musuh, kan skill 2-nya berlawanan, jadi si musuhnya bakal ketarik ke arah skill 2 kita gitu. Lele yang skin ini bagus ya, kayak dia bisa gerak kanan kiri gitu. Aku benci Selena. Yah, biasalah mager jalan. Upi. Jadi gitulah. Walaupun pada nggak guna ya, ya sudahlah. Si Selena bakal naro di tempat yang kita sulit ambil. Nanti Bane sama Faramisnya rifle ke situ. Your life is worthless, but I will take it anyway. Enemy missing. Tuh lihat, mereka tuh bakal terus nge-push turret dan kalau mati Faramisnya ulti, jadi bakal ada kayak setannya gitu dan setannya nge-push turret. Hancur, lihat turret gua, ya ampun. Tuh kan lihat Bane-nya rifle ke belakang dan gua gak sadar, ya ampun. Dan
Mampus turet. Untung dua temen gue sih sadar ya. Terus gue sadarnya telat. Ya sudah lah ya. Tuh lihat Paramisnya ulti dan nge-push turret. Dan kalau meta TikTok tuh kita harus push balik. Lihat tuh kayak temen satu tim gue di tengah, mereka kan nge-push tengah tuh. Tuh kan, Bane sama Faramisnya rival ke bawah. Tapi aku push tengah lah, apapun yang terjadi pokoknya aku mau push. Lagian di bawah kan udah ada Chou sama siapa sih hero barunya tuh, Glue ya kalau nggak salah ya. Pokoknya udah ada mereka berdua, jadi aku memutuskan buat push. Di sini aku nge-lag makanya jalan ke lele, bukan sengaja jalan ke lele, nge-lag. Di sini tim aku nge-lord, tapi temen aku nyuruh aku recall. Karena lihat aja. Karena Bane sama Faramisnya rival ke bawah ya, jadi ya walaupun turretnya hancur tapi ya ya sudahlah, tapi sih mereka nggak nyampe ke base. Di sini sebenarnya gue panik gara-gara gue ngeliat si Selenanya jalan ke base dan mau naruh trap, jadi gue panik gitu kan, gue takut ada takut hero tim gue nggak ada yang bisa ngambil trapnya, terus takutnya si Bane sama Faramis arrive ke sana kan, tapi ternyata Glue bisa ngambil trapnya, jadi aman. Di sini gue nggak bisa bantuin Khalid karena skill gue abis, gue nggak bisa mencet skill apa-apa. Di sini tuh Bane-nya udah rival ke bawah disusul dengan Faramis yang rival ke bawah. Jadi kita mau recall tapi gak bisa karena Chou, terus akhirnya temen aku bilang udah YOLO aja, jadi kita nge-push dan menang. Yeay. Kalau nggak salah tuh si Khalidnya nge-ulti Bane sama Faramis, jadi kayak rada ke-stun gitu. Segitu aja video dari aku, terima kasih udah nonton, dadah.